Di dalam surah Ali Imran ayat 130, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba at'afan muta'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Sadaqallahul Azim. Ya Tuan Kasim Baba, Tuan Ali Baba mau berjumpa. Hah? Ali Baba? Abraham gak dia keluarlah. Ya Tuan, nampaknya sangat mustahak ya Tuan. Ay, dia bikin orang susah lah. Ini macam semua orang mau kena tembak lah. Ali Baba, apa kamu mau dah? Ya Kanda Kasim Baba, saya datang mau pinjam satu gantang gandum. Apalah kamu hari-hari datang mau pinjam? Hari-hari datang mau pinjam? Kamu ni tak tahu malu ke? Femaras, atu bahadat dul habab tu susas, tinang butinang, kui puti kui, mutai meter, ti tom tom. Ya Kanda, bahasa apa Kanda cakap ni? Aku cakap bahasa aku dah. Saya juga sekolah ke Kanda, tapi saya tidak arti apa ke Kanda cakap. Aku punya bahasa tinggi dah. Kamu boleh pinjam satu gantang, tapi kasih balik dua gantang. Dua gantang lah. Boleh? Amalia? Saya Tuan. Ambilkan aku punya file dah. Ini dia Tuan. Pensel. Sekarang kamu boleh tanda ke tangan dah. Ya Kanda, ini surat pajak. Hah? Pajak? Allah, kamu kasih aku malu lah, Majia. Pergi ambil lain file cepat. Ya Kanda, apa orang kaya pun selalu masuk pajak gadai ke? Apa kamu fikir orang kaya semua senang ke? Hah? Kadang-kadang pun sesak ada.